Putri Chandrawati bingung soal dakwaan. Usai persidangan terdakwa Verdi Sambo, jaksa penuntut umum kembali melanjutkan persidangan terdakwa Putri Chandrawati. Dalam persidangan jaksa juga membacakan dakwaan yang hampir sama dengan dakwaan terhadap suaminya, Verdi Sambo. Isi dakwaan Putri masih seputaran pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah dan pembunuhan di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Selesai jaksa membacakan dakwaan terdakwa Putri Chandrawati, jaksa kemudian menanyakan seputaran isi dakwaan yang telah dibacakan. Saudara sudah mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum tadi? Tanya majelis hakim kepada Putri di PN Jaksel, Senin, 17 Oktober 2022. Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti, jawab Putri. Jaksa penuntut umum kemudian membacakan kesimpulan dakwaan Putri Chandrawati. Namun ditanyakan kembali kepada terdakwa Putri Chandrawati, yang bersangkutan tetap saja tidak mengerti isi dakwaan tersebut. Bagaimana saudara Putri Chandrawati sudah mengerti? Tanya majelis hakim. Mohon maaf yang mulia, saya tetap tidak mengerti, jawab Putri. Majelis hakim kemudian menyarankan terdakwa untuk konsultasi dengan tim kuasa hukumnya. Silahkan konsultasi dengan penasihat hukum saudara, ucap majelis hakim. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti? Iya, saya tidak mengerti. Silahkan dijelaskan lagi, saudara jaksa penuntut umum. Apa inti dari dakwaan ini? Jadi karena izin majelis, karena terdakwa Putri Chandrawati tidak mengerti, maka izinkanlah kami menjelaskan dengan bahasa yang singkat. Bahwa pada sidang kali ini adalah acara pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati, didakwa telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar 338. 338 itu pembunuhan biasa, juntuhnya pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP itu bersama-sama, jadi ada banyak orang yang bukan cuma terdakwa Putri Chandrawati aja. Nah, terhadap apa yang diperbuat oleh Putri Chandrawati adalah sudah terlihat dengan jelas mulai dari pertama.